Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Kali ini saya menjawab request dari teman-teman yang dari YouTube yang komen gimana cara masang ban ke velg biar nggak lepas. Terus pakai lem lem apa? Saya di sini pakai lem Fox, bukan di endorse. Saya di sini pakai lem Fox karena lebih kuat. Kalau pakai lem Ibon juga bisa. Terus jangan pakai double tip. Oke, langsung aja. Pertama kita lem dulu bagian velgnya. Ya, sedikit saja. Terus ratakan dengan apa saja. Yang penting bisa buat ngeratain. Usahakan semuanya terkena lem. Kemudian satunya lagi, kalau velgnya baru, amplas dulu, pakai amplas kasar. Amplas kasar biar dia lemnya nempel. Nah, udah kayak gini. Ini udah kena lem, lalu di velgnya. Ini sama aja ya buat ban speed atau slope. Di sini saya contohin ban slope, velg slope juga. Nah, sekarang di bannya. Nah, di sini kan udah agak kering. Usahain yang di bannya itu agak basah supaya lebih mudah memasukkannya. Bersihkan dulu. Nah, ratakan lagi. Lebih banyak dia nggak apa-apa di sini. Usahakan jangan sampai kering yang di sini, biar lebih mudah memasangnya. Nah, udah di semuanya dipasang, langsung aja masukin. Nah, kita lihat sudut-sudutnya biar nggak sepeleng tuh. Jadi teman-teman, satunya lagi. Buat ban speed atau ban slope sama aja. Cara pemasangannya kayak gini. Ini ban dari teman saya, orang Sulawesi. Bannya. Oke. Cukup mudah kan teman-teman? Tunggu dia sampai kering. Oke, nanti kalau mau tahu cara saya ngebubut, saya bikin videonya juga ngebubut bannya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share kalau teman-teman suka. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.